Nah, kena lah harusnya lah ya, cara segini. Asal dia gak ngindar aja sih. Si bangke, bangke emang bang. Kamu ya. Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel gua, I am Wibi. Di video gua kali ini gua bakal mainin lagi game Kamen Rider Climax Scramble ZO. Nah, berhubung Kamen Rider Black Sun lagi hype banget kan ya. Nah, di sini gua bakal menggunakan Kamen Rider Black. Dan kebetulan lagi untuk Black sama Shadow Moon di sini gua enggak pernah mainin kan ya. Ya pernah sih mainin waktu di story mode ya, kita menggunakan Kamen Rider Black. Kalau untuk Shadow Moon pernah nggak? Kayaknya pernah deh. Free battle. Tapi untuk yang free battle ini kita belum pernah mainin ya. Nah, untuk film Kamen Rider Black sana menurut kalian gimana tuh? Bagus atau enggaknya? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau menurut gua sih bagus banget sih. Gore yang dapat, dark yang dapat. Berantemnya itu dapat banget, terus AOE-nya juga itu acting-nya bagus banget. Desain suit-nya juga bagus banget, gila, keren banget sih. Yang rada kocak emang build game-nya aja sih. Cuma kan itu referensi dari series-nya Black sendiri ya. Jadi ya ya udahlah. Nah, oke, kita di sini langsung aja gunain Kamen Rider Black. Terus di sini settingannya masih sama ya. Kayak sebelumnya, cara-cara mainnya juga masih sama. Nah, untuk yang satu lawan satunya lawan Shadow Moon dulu aja nggak apa ya. Oke, kita hardin. Nanti di dua ronde setelahnya baru di randomin lagi ya kayak biasa. Terus di sini kita pilih aja nih. Kita pilih di kayaknya di sini bagus ya. Coba kita lihatin yang lain dulu. Di ini sih harusnya sih ya. Biar mirip-mirip kayak di series series kan ya. Series remake kan. Terus ini udah di udah. Semuanya tinggal Star Battle aja. Kamen Rider Black. 私の名はシャドウムーン。Gak ngobrol ya mereka ya. Iya, gak ngobrol. Pencetannya apa nih? Gua udah lupa nih. Sabar. R1 lari. Ini bang, berlindung. Kalau kotak nyerang. Kalau segitiga itu ngejurus deh. Iya kan. Kalau bullet itu ganti musuh. Oke, kayaknya udah lumayan apa lagi nih. Nah, kita coba nih, tiga biasanya. Dari depan, tiga atas. Dari kick. Tiga bawah. Kingstone Flash. Ayo dong. Nobihiko. Waduh, dibalas pakai Shadow Flash juga. Dia namanya Shadow Flash ya, kalau punya gue di sini Kingstone Flash. Oh, gue juga bisa. Raider Kick. Kau ingin menjadi raja penciptaan kan? Kalau begitu aku akan mengalahkan di sini. Udah nonton nih. Ayo sini. Raider Punch. Ya, gunain ini ya. Scramble-nya. Kita nanti aja. Belum menang juga kok. All X3 Raider Chop. Oh, untung malah nih. Kita jadi gak kena. Raider Punch. Mampus. Lari. Kingstone Flash. Ini gak kena nih. Raider Punch.
Laida Kick. Oke, skill kita udah penuh, coba kita pakai ya. Pakai sarang cyber dong. Oh, gitu doang. Ya, yeah, Edis dia mati ya. Itu gue baru tahu loh. Gue baru tahu dia bisa gunain sarang cyber gitu skill. Raida Kick. Raida Chop. Kingstone Flash. Hey dong, Nobuhiko. Gini-gini doang nih kekuatan lu nih. Raida Pants. Raida Kick. Oke, kita juga scramble aja. Ikuso, Black. Au. Oke, sabar. Laida Pants. Gak kena dong goblok. Oh, dia ini ya. Harus rada jauhan ya, kayak ini Ice Blaster. Vice juga kalau kita jadi Ice Blaster itu dia Rider Kick dulu deh. Oke, kita ke pilih karakter ya. Nah, yang ini kita random. Oke, bisakah Mbah Kotaro memenangkan pertarungan 281? Lawan pertama. Aish, kamu wizard dong. Janganlah dikasih susah-susah dulu. Hehehe. Dia pakai kopi gitu ya ceritanya. Crozy, mampus dah gua. Wah, ini enggak tahu nih bisa apa enggak nih. Lari dulu. Kingstone Flash. Kena berdua tuh. Laida Punch. Oke, mantap. Oke, mundur dulu. Mbah Kotaro. Kingstone Flash. Nice, oh, Kingstone Flashnya berguna sekali ya. Raida Punch. Bagus. Laida Kick. Oh, ngerangnya ke Wizard. Salah, harusnya ke Crozy targetnya. Salah target. Mundur, Mbah. Ngeri amat dia maju dari ujung sampai ujung. Laida Kick. Au. Itu dia jadi Crozy apa? Dragon in charge. Anjir, emang. Aduh. Laida Kick. Sorry. Laida Kick. Nah, Kingstone Flash. Alah. Oke, bisa dulu. Laida Kick. Gak kena. Oke. Gebuk aja. Nah, sip. Heki. Laida Chop. Laida Kick. Kingstone Flash. Shimatta. Laida pas. Terus. Oh, udah kelar. No Wizard. Gue paling jengkel emang sama yang Hurricane Dragon tuh. Oh, kita pakai juga. Kalau kita kalah ntar. Laida Punch. Laida Kick. Nice. Oh. Mbah Kotaro, minggir. Ah, kena dong. Oh, kita masih ada satu lagi sih. Oke, kita coba aja. Kita scramblein. Ah, habis duluan dong, ngampret.
Oke, kita panggil Satan Saber aja. Satan Saber, bangunlah. Laida punch, Laida kick. Nice. Itu kalau kena itu epic tuh. Pakai enggak kena juga. Dah, kita kelar pakai Kingston Flash aja, enggak usah lama-lama. Tenang, masih ada satu ronde lagi. Tapi kayaknya di sini gue terlalu banyak gunain jurus ya. Coba di ronde yang ini gue bakal coba combo-combo biasa dulu. Jadi nggak terlalu terpatok sama segitiganya. Kamen Rider Black. Drive. Kamen Rider Drive. Blade. Kamen Rider Blade. Oz. Handicapnya apa? Dah. Kamen Rider Oz. Ya, semoga query biar ini biar arenanya luas. Burak. Oh, di query beneran. Mantap. Ore wa Kamen Rider. Drive. Anta o tekito omou koto ni suru. Osh, yarzo. Oh, di ronde ini juga sebisa mungkin kita pakai ini ya. Finisher scramble-nya itu ya. Masa dari tadi enggak kena-kena mulu. Woi. Wah, udah jadi ini aja dia. Jadi apa? Jakom. Sabar dong. Ayo ketar minami. Anjir. Wah, yang pada ganggu. Oi. Aduh, pakai apa itu dia tuh? Oke, lari. Astaga, drive. Itu kena loh tadi dorang itu kalau misal nggak diganggu sama drive. Nice. Oke, kita langsung pakai scramble aja. Oke, itu tinggal 2 orang tuh. 3 lagi. Aduh. Jangan ngikutin dulu, bentar. Nah, kena enggak nih? Astaga, dia malah ngedeketin gua dong. Pintar banget anjir. Oke, satu saber. Ngarah kemana, Pak? Kamu mau adu rider kick. King Soul Flash. Lagi dan lagi ya. Gue tuh mau coba scramble-nya. Astaga, gue mau gunain finisher-nya. Susah banget. Coba sih, satu lawan satu dulu ya. Bentar. Salah, tadi malah kepencetnya rematch. Ini gue mau coba satu lawan satu lagi aja. Penasaran banget, gue pengen finisher-nya itu. Gatel rasanya kalau nggak nyoba finisher. Satu lawan satu aja, kita pakai black. Gimana? Mau Nobuhiko lagi kah? Mau Shadowmon lagi kah? Nyalain dulu aja lah ya. Dikit. Heart nih. Untuk ininya jangan terlalu ini.
jangan terlalu jauh. Ini aja di sini aja. Oke. Okay. Ta Star Battle. Jadi di sini fokusnya buat ini ya, finisher scramble aja ya. Brudak. Dare ni mo aite ni sare nai yori ka mashi da kara na. お前か、ディケイド。お前は悪魔だ。ライダー。ね、やっぱ飲んでるスクランブルね。そこだな。トゥ、トゥ、そこだな。マジか、ディケイド。させん。ライダーパンチ。これでなんか teriak sih?Rider Punch tuh, nanti nggak ngomong loh kalau Rider Punch. Kalau Rider Kick baru dia ngomong. Jauh juga ya jarak Kingston Flash-nya. Rider Chop. Oke, okay. Wes rembelnya udah mau penuh tuh. Kemana? Gua tetap ngeliat lu. Oke, okay, oke, okay. Kita rembel udah penuh sih. Tapi darah udah ntar lagi mau mati. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita kubukin dulu aja. Biar, biar. Ini kita serahin aja nyawanya. Nyerang kemana, Tsukasa? Jadi dikit komplit dong. Ya udah gak apa-apa. Di sini kan kita scramble. Nah, kita fokusin pokoknya scramble-nya. Nah, kena nih. Laida Pants. Anjir lah. Ayo dong, Tsukasa. Ya, malah gue kena dong. Aduh, gimana nih? Ini udah nggak bisa ini lagi. Dah, pukul. Gua mau ini lagi, isiin scramble-nya lagi. Nah. Nih serang. Serambelan namanya dikit ya. Oh, namanya cukup banyak tuh. Bisa. Tuh udah mau mati tuh. Ayo, Tsukasa, hajar. Gua mau scramble, astaga. Lagi. Ayo, Tsukasa. Ayo, kasihlah. Ya, dia malah penuh. Eh. Cepatlah. Nah, oke, kita cari kesempatan dulu. Nah, kena lah harusnya lah ya, cara segini. Asal dia gak ngindar aja sih. Si bangke emang bang. Kamu ya. Si anjir ini susah banget loh buat ngenain finishernya itu. Aduh, gua sengajain biar diserang terus. Ujung-ujungnya tetap aja ini kan. Tetap aja nggak bisa kenain finisher. Oke lah,
sini kan gue udah sebisa mungkin coba lah ya. Ya yaudah, bakal gue tutup aja video gue kali ini dan bakal gue lanjutin lagi Scramble ZO ini ya, dan kita akan menggunakan Shadow Moon, cuman 2 video aja kok. Jadi untuk Kabuto-nya bakal tertunda sebentar aja. Jadi abis gunain Shadow Moon, bakal lanjut lagi main Kamen Rider Kabuto PS2 nya Oke, jangan lupa di klik like dan juga di klik subscribe kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah.